Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah jumpa lagi dan kami yang sudah malam. Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang informasi singkat mengenai cara revisi halaman 3 DIPA tahun anggaran 2023. Langsung nah, saja coba kita bahas caranya teman-teman. Pertama di sini secara teknis untuk pengerjaan di aplikasi saktinya masih sama dengan tahun yang lalu. Jadi di sini kami tidak mengaktifkan cara pengerjaan di aplikasi saktinya karena masih sama dengan tahun yang lalu. Bisa nanti teman-teman tonton video kami video tahun lalu ini di bawah deskripsi di video ini kami cantumkan linknya di bagian nomor 6 ini. Yang kedua di sini yang baru teman-teman untuk surat pernyataan komitmennya menggunakan format baru nanti kita buka sama-sama kita bahas yang ketiga untuk usulan dan persyaratan dan masih sama namun ini bisa tanyakan langsung ke kanwil di GPB setempat bisa saja mengalami pengubahan atau update peraturan terbaru empat usahakan untuk penghitungan NPD halaman tiganya akurat supaya mendapatkan nilai IPA yang maksimal untuk surat usulan dan pernyataan komitmen dan kami bisa diunduh di sini lewat media per di bawah deskripsi video ini kami cantumkan linknya. Coba kita buka untuk surat pernyataan komitmen tadi menggunakan format baru seperti ini. Bedanya di sini teman-teman kita ada mengisi rencana pandangkan dana bulanan satu tahun penuh dari Januari sampai Desember. Jadi di sini pastikan hitung secara akurat terutama untuk triwulan 1 Januari, Februari, Maret supaya nanti nilai IPA-nya maksimal. Ini nanti diinput ke aplikasi saktinya untuk RPD halaman 3 DIPA. Jadi totalnya nanti pastikan sejumlah DIPA yang dikelola total akhir teman-teman, total 1 tahun. Silakan nanti diisi, disesuaikan saja rencana pendekannya kita buka ke aplikasi kita buka ke aplikasi saktinya kita contohkan di sini untuk revisi DIPA di sini kami kebetulan sudah mengajukan revisi dan alhamdulillah sudah selesai tahap 4 sudah masuk coba kita buka ke monitoring revisi ini teman-teman bagus saja yang ini tadi tahap 4 selesai jadi nanti pastikan di sini dicek di bagian monmateng ini teman-teman. Ini monmatengnya kami buka terkait halaman 3 tadi. Di sini teman-teman. Pastikan nanti jumlah di sininya sama dengan singkat tadi. Seperti ini totalnya 36 juta. ini teman-teman, Januari 36 juta. Biasanya yang dibaca di sini teman-teman 3 angka ribuannya dihilangkan untuk yang di sini. Jadi dalam ribuan rupiah dihilangkan tiga angka. Sebenarnya ini 36 juta. Sebenarnya ini teman-teman 36 juta. Namun yang terbaca di sini 36 ribu saja seperti ini. Berbuari pastikan itu total yang sama juga 44500 seperti ini. Seterusnya teman-teman sampai dengan bulan Desember. Seperti itu. Untuk pengisian di halaman 3 dipanya tetap seperti biasa. Biasanya MOH, MPD, halaman 3 sini. Silakan nanti diisi seperti biasa di sini. Setelah melakukan pengisian, jika ada revisi POK. Untuk masalah membuat history, silakan nanti tonton video kami yang tahun lalu. Di sini sama teman-teman, tinggal diisi seperti biasa MPD-nya. Silahkan direncanakan saja. Oke. Okay. Intinya tadi totalnya jika kegiatannya ada dua, berapa kegiatan tentunya tergantung di di Pak Satker masing-masing. Totalnya bisa bulan Januari harus sama di sini 36 juta total rencananya seperti itu. ini dua kegiatan ini, ini kan ada dua, ada dana bus dan juga perkantoran. Jadi total kami ulang, total di sini, ini kan totalnya Januari untuk dana bus 27150 ini kalau contohkan untuk dana bus 27150 kita coba buka Excel karena kegiatannya ini ada dua teman-teman jika satu tidak masalah itu mudah jika satu ini 2750 sedangkan untuk pengasuhan penggantungan tadi coba kita cek dari Januari-nya, berapa ini 8850 Diusahakan totalnya sama teman-teman. Takutnya nanti dicek oleh pegawai DGPB yang menangani revisinya ini. Totalnya 36 juta. Sama di sini. 36 juta untuk bulan Januari. Silahkan nanti dilanjutkan untuk bulan seterusnya. Jadi di sini tadi yang terbaca pada monitoring. monitoring revisi DIPA. Monitoring revisi. Kita buka mon Ini kita ke bawah. Mon matrik. Yang terbaca cuma 36.000 seperti ini dalam ribuan rupiah. Oke, seperti itu saja teman-teman poinnya. Intinya menggunakan format pernyataan yang baru seperti ini. Silahkan nanti sesuaikan saja dengan rencana halaman 3 di pasar ke masing-masing diajukan seperti biasa untuk surat usulan tadi silahkan ditanyakan ke kanil GB masing-masing jika ada pengaturan yang baru mohon maaf jika ada penyelesaian yang salah atau kurang tepat semoga ada ya. kata bilai taufik assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh